Wanita asal Malang bawa kabur Honda Jazz pria kenalannya di Blitar. Korban naik kap. DW 25 tahun, perempuan asal Kelurahan Kecamatan Klojen di Kota Malang, harus mendekam di sel tahanan Mapolres Blitar Kota, Senin 3 April 2023. EDW ditangkap Satreskrim Polres Blitar setelah membawa kabur Honda Jazz milik A, warga Kabupaten Tulung Agung. Peristiwa perampasan mobil terjadi di Jalan Veteran Kota Blitar pada Minggu 26 Maret 2023 lalu. Awalnya, korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Selanjutnya, mereka berjanji bertemu di terminal tipe A Patria Blitar. Korban mengendarai Honda Jazz menjemput pelaku di terminal Patria. Setelah bertemu, pelaku mengajak korban jalan-jalan ke Tulung Agung. Sepulang dari Tulung Agung, korban kembali mengantarkan pelaku ke terminal Patria. Tapi, di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Veteran Kota Blitar, pelaku minta korban agar diantarkan ke rumah neneknya di Kota Blitar. Saat itu pula, pelaku meminta agar dia yang menyetir mobil korban. Alasannya, korban tidak tahu alamat nenek pelaku. Korban sempat menolak permintaan pelaku karena pelaku terus memaksa. Akhirnya korban pun menuruti permintaan pelaku. Ketika korban keluar dari mobil untuk pindah kursi, tiba-tiba pelaku mengunci pintu mobil dari dalam. Korban sempat balik ke arah pintu kemudi meminta agar pelaku membukakan pintu. Pelaku justru meminjak gas mobil korban. Bak adegan film action, korban sempat naik ke kap mobil untuk mempertahankan mobilnya yang dibawa kabur pelaku.